Ya, selamat pagi teman-teman. Kembali lagi bersama Apil masih Tata. Ya, hari ini sebenarnya bukan hari pertama kita di Pekanbaru. Ini hari ketiga kita di Pekanbaru. Kita nggak nge-vlog karena aku benar-benar sibuk lagi kerja 3 hari ini. Jadi nggak bisa nge-vlog. Apil juga malas nge-vlog. Jadi sekarang baru nge-vlog lagi ya. Ini hari ketiga di Pekanbaru. Ini hari ketiga di Pekanbaru. Ini hari ketiga kita di Pekanbaru. Dan besok kita ke Medan, ke Bandung maksudnya. Sekarang Abi lagi masak, lihat tuh. Oh, lihat, dia lagi motongin bawang. Terus dia mau masak terong katanya. Padahal dia gak suka terong yang ini. Nah, kalau ini Bapak teman-teman, adik kita, dia jomblo juga. Katanya kalau ada yang mau bisa langsung. Iya betul. Nah, ini berapa potongnya? Bagi 4 bisa nggak? Nggak bisa ya. Bagi 2 aja. Itu lah. Itu bagi 2 terus di belah lagi gitu. Oh, yang kayak gini. Heeh. Hah? Mau diginin. Apa? Dia malu-malu teman-teman. Dia belum make up katanya. Ini kenapa ya sedih? Sedih kenapa? Sedih kenapa? Potong. Ini baru lo perdana Abil. Motong bawang ya? Motong bawang gak pakai masker. Waktu hamil muda waktu itu pak, nggak bisa nu dia ke Abil bawang. Benci bawang atau? Iya. Jadi ini teman-teman latihan dua orang ini yang akan nantinya serumah. Ya pak ya? Apa sadar mandi lagi? Kami udah mandi dan berjelah. Mana tuh? Ngapain sih bang? Ya berantakan teman-teman ya. Tuh lihat. Berantakan sekali. Jadi ini barang-barang Abil yang second yang mau kita jual di Abil Garage Sale. Baru kita upload sebagian nih. Di sini ada Jiko, mereka beli buat mereka tapi akan makan. Gimana ya? Nah, ini Olpa teman-teman. Yes. Masih. Jadi rumah ini tuh belum kita renovasi, kita ngajarin renovasi waktu itu. Padahal bahan-bahannya dibeli. Itu semen di depan tidak terurus. Depan di belakang terbengkalai. Proslen tuh baru udah kebeli waktu itu. Tukang yang kita tanya. Tapi belum kita mulai pekerjaannya. Dan kita nanti bakal stay di rumah ini dari sebulan sebelum ambil lahiran sampai 2 bulan setelah lahiran, jadi total 3 bulan di sini nanti. Salah masak. Hah? Apa? Aku nggak pakai telur. Nggak pakai telur aku. Karena aku cuma mau mie. Ini sebenarnya masak tapi gak terlalu lama itu. Iya, jadi sebenarnya kita pengen nyambel ini sama ini. Nyambel apa? Terong sama tahu. Sama tahu, terus? Jadi sambel. Tapi ternyata Abil malah kebanyakan ngasih air. Jadilah ini. Ini apa namanya? Ini namanya sayur dadakan. Tumis kol ala-ala. Nah, ini teman-teman adalah motor legendaris ini. Ini motor legendaris ini. Hampir punah ini. Ini dulu motor mamaku ini. Motor emakku, terus dilanjutkan jadi motorku waktu SMA. Bukan SMA, SMP ding. Tapi motornya udah gak pernah dipakai lagi.
Jadi kalau ada yang berminat silakan dibeli. Mana? Oh iya. Mia ini melihat ngasih tahu ini udah pas pula. Halo, sekarang kita udah dari jalan mau ke mana tadi? Mau ke rumah nenek. Mau ke rumah nenek dulu, mau makan soto Banjar. Emang masih ada cuma segini? Mungkin? Iya. Sisanya mungkin? Iya, sisanya. Nah, beres dari situ kita pengen ke Transmart, katanya Opa pengen ini, foto-foto di. Pengen foto di depan ini. Di nah, kok depan tidak transfer kemana dulu? Tanya. Tiket. Entah kemana. Nah, kan bingung juga kan? Sekarang kita lagi sama ini, lagi bareng apa? Pemeran utamanya yang jadi hantunya di Pengabdi Mia itu. Ya, bersama adik kita tersayang, saking sayangnya mau kami bunuh ntar lagi. Ya, ini dia. Coba lihat, kalian ingat kan yang rambut panjang di film Pengabdi Setan itu? Nah, ini pemerannya, ini pemerannya. Kayaknya ya? Tadi ngaku sendiri kan? Mana mukanya? Lihat sini lo, Nyah. Kasih lihat dulu di vlog kami nih. Nyah. Nyah. Jangan jual mahal lah. Berapa harganya? Heeh. Belum dapat jodoh. Lu pada nanya satu dapat jodoh namanya. Iya ya? Dede. Sepupu abang tuh, Pak. Oh, sepupu abang ya. Sepupu dari mama. Ya, jadi sekarang kita ada di rumah nenek. Mia mau makan, Abil mau makan, Ulfa mau makan. Sekarang aku main sama Adit aja. 2 jam 24 menit. Mau belajar ngedit video, Dede? Sekarang ngedit foto. Ini loh, lihat loh. Lihat loh. Ya. Jangan. Dari dia. Tadi dia senyum-senyum ya, kompon. Hei, malu. Malu. Boleh juga. Ten kami se la 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 nasuroku la la la. Mabuk ini nih, mabuk apa? Mabuk soto, soto Banjar. Di belakang ini Abil. Itu ada perut, tuh dilihat di perut ada siapa, ada anak. Gak bisa digendong minum belakang dulu. Minum apa? Hah? Kita gendong mau lupa aja nih. Pagi. Hah? Gak sabar nak ya. Ulfa ini juga lagi hamil teman-teman. Di mana-mana selalu pakai lipstick. Ini ada tutorial pakai lipstick yang benar. Caranya ombre, dilap pakai tisu biar merata. Setelah itu dilap ke atas lagi biar yang atas kena sedikit merah juga, biar ada gradiasi antara bibir atas dan bibir bawah. Aku mau pipis dulu. Iya, ngapa malu-malu? Ngapa malu-malu? Cewek banyak suka sama ejak-ejak. Banyak yang nanya ejak nih. Ada KSK. Oh, ke mana? Transmart. Lagi deh, Jang. Ini perut. Bang hidung. Kita sekarang lagi on the way mau ke Transmart. Transmart katanya Olpa pengen main ke Transmart. Iya, pengen foto-foto. Katanya pengen foto-foto di tiket masuk roller coaster. Sekalian nyari jodoh nih. Sekalian nyari jodoh. Kalau Mia sekalian mau nyari angau di situ. Angau. Ada angau di mana-mana. Ya udah ya, harus yang banget. Motor tuh punya angau. Bentar lagi nyampe. Oke, sekarang kita masih ada di apa namanya? Transmart, tapi karena Transmart masih banyak yang kosong, jadi kita kurang menikmati di sini. Tapi kita lagi di Kalai sini. Jadi lagi ini makanin ini, Ulfa beli ini. Ini kulit, ini kulit kambing. Dikasih coklat Oreo. Dimakan. Udah. Pakai tepung apa ya dia? Gimana Transmart di sini? B aja. Masih kosong ya soalnya.
Jadi bingung mau kemana ya. Tapi overall sebenernya bagus lah. Kalau nongkrong di mall tuh cuman pengen nonton aja biasanya. Iya, sama makan apa lagi. Tolong ya, yang mau ya tolong ya. Udah ngebet kawin tolong. Ya, masih muda umur. Hashtag nikahi, nikahi adek bang. Halalin adek bang. Mia, Mia ngelep aja Mia. Mana pernah? Siapa yang bilang itu fitnah? Orang bergurau cuman. Aduh, kata kemarin itu kita jumpa yang ada iya. Orang di Longmar bilang Mia tuh pernah ngelem. Ngelemnya di ini, apa di gedung Suara Bumi itu? Di gedung Suara Bumi itu, yang STI itu jadi tuh. Sama satu terjadi. Iya. Ya Allah, minjaknya tak pernah. Katanya Mia pernah sama Amat juga gitu kan katanya. Enggak pernah. Amat apa? Amat Batang Tuaka ya? Enggak. Jangan nama itu desensor. Pak, Pak. Tolonglah ya. Gak usah sosok inilah yang pengantin. Padahal tadi kalau kita tinggalin diambil dia tuh. Iya. Ah, tunggu dulu ke toilet katanya pura-pura. Belum lah kalian ke mobil. Lihat teman-teman nih perutnya. Ada gedean nih perut istriku tuh lihat. Tuh perutnya. Anaknya udah ini, sering apa? Sering gerak sekarang. Astagfirullah. Wania. Ah!